Super benar, Shay. Cakep. Selalu benar netizen itu, nggak pernah salah. Betul. Selalu benar. Tapi emang bener ya kalau girl band itu harus di depan harus glamor? Enggak juga. Enggak juga. Tapi kan Kak Angel glamor hidupnya. Malu. Ya kan kelihatannya. Kan lu enggak ada yang tahu. Kelihatannya sih. Kalau aku sih merendah aja ya. Ya udah kita lihat aja lah buktinya lah. Saya enggak percaya. Let's go. Mantan dari anggota 7 manusia kurcaci ini. Maaf, maksudnya Second Icon ini mempunyai beberapa kegiatan setelah dia tidak lagi menjadi girls band. Salah satunya adalah menjadi seorang desainer baju dan juga menjadi seorang produser musik. Tapi setelah saya lihat, bajunya Angela kok nggak ada di pasaran ya? Namanya sebagai seorang desainer juga nggak terkenal. Dan kegiatannya sebagai seorang produser, juga kenapa yang nyanyi dia sendiri dan lagunya enggak booming. Mungkin dia seharusnya jadi girls band lagi aja. Tapi walau begitu seperti kita lihat gayanya sehari-hari ternyata sangat mewah dan modis. Dari manakah Angel mendapatkan semua kemewahan itu? Mari kita tanya rumput yang bergoyang. Cis, tanya gue Cis. Nanya apa kaya? Rumput yang bergoyang. Rumput tuh hijau bukan abu-abu gosok. Ya, maaf. Kita abu gosok. Kalau salah ya. Yuk, tar dulu. Apa nih? Dari mana kayanya? Kerja kayanya apa? Dari mana? Kayanya sih dia kayanya. Iya, hartanya. Hartanya. Namanya kerja keras. Kan dari Seven Icon itu banyak banget. Kita kan bisa tabung-tabung. Coba itu, kita lihat nih postingannya nih. Mana? Coba nih lihat. Aku? Wah, harga dressnya 200 juta. Wadah. Itu bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Lalu nggak tahu kain dari mana kainnya? Dari mana? Serbet, serbet makan. tapi tadi aku dengar di belakang panggung kita yang megah ini. Apa tuh? Di orang off airnya kenceng, Shay. Wadah didau. Off air ngaps tuh. Off airnya yang MC. Okay. Aku kan host yang bisa nyanyi. Oh. Bukan penyanyi yang bisa nge-host. Wow. Itu kan lebih multi talenta. Wow. Dan bayarannya pastinya tinggi. Wow. Tapi semoga hartanya berkah. Amin. Amin. Ada komentar nih dari foto yang tadi tuh. Oke, coba. Capcus. Baca, Jo. Aslinya dia jelek tuh. Wow. Cuman aslinya cantik karena makeupnya 2 cm. Waduh. Aku tahu ini salah satu personal Seven Icon yang ngomong gini. Wah, siapa tuh? Aku tahu dia sejulit banget. Aku bentar-bentar sini coba cerita. Berarti kakak, ini pasti temen aku ya. Siapa? Kakak berarti selamat Seven Icon punya musuh satu selimut gitu maksudnya. Satu selimut. Satu selimut, satu duri. Nih deh kamera coba di zoom kalau dilihat makeup tuh enggak tebel-tebel banget. Benar. Dompetnya yang tebel. Kayak ini yang kayak. Wadah. Gimana sih? Makeupnya enggak 2 cm, Ci. Berapa? 1,99. Sama aja. Makasih loh guys. Di sini aku dibilang orang kaya, terus semoga aku benar-benar jadi kaya. Omongan tuh doa. Ya kan semoga kita dapat persenan. Nih ada next foto deh kalau gitu deh. Harajuku. Wow. Harajuku. Seven Icon. Juku Harajuku. Ate the The Boys Icon. Wah, Boys Icon berarti playboy-nya cewek. Wah. Apa sih maksudnya boys? Oh, tomboy. Makeup cepet, mandi 5 menit, okay. Makeup 10 menit. Okay. Jadi total 15 menit dari bangun tidur sampai aku hits. Oh, hits. Dulu ada kan sinetron di Trans TV, apa judulnya tuh? Go Go Girls. Go Go Girl kan mereka yang paling tomboy kan? Iya, paling tomboy dan paling gak ada scene-nya di situ. Nonton Go Go Girl, terus Kak Angel tuh yang paling galak ketus. Tapi emang dikit sih scene-nya kan? Dikit scene-nya, jarang aku. Karena gak bisa acting ya? Gak bisa, gak bisa, waktu itu gak bisa. Gak bisa. Sekarang udah bisa. Tapi begitu keluar dari situ, di salah satu PH, di ada deh. Itu saya pemeran utama sama Mbak Imong. Saya suka nih yang begini. Walaupun awalnya nggak punya scene, akhirnya sekarang mukanya saya semua. Oh, oke. Okay. Sampai sekarang. Oh, aku okay. Juga nggak punya scene sampai sekarang nggak ada sinetron. Guys, tadi kita sudah melemparkan pertanyaan kepada Anda. Betul. Kita kalian berhak menanyakan apapun kepada kita. Betul, kita nanya di Instagramnya netizen Trans TV pastinya. Benar. Dan sekarang saatnya kita menjawab, because it's time to Q&A. Yes.
pertanyaan pertama dari Aryo Wahab 12890. Hai Aryo. Hai Aryo. Nah, emang udah yakin ya keluarga cowok yang sekarang lebih baik dari yang sebelumnya? Ups. Entar sama aja, gak jadi nikah lagi deh. Wadaw, dibalik wadaw. Wadadidaw. Yakin, saya yakin-yakinnya. Karena boleh dibawa lingkar ya gak? Boleh dong. Boleh dikit-dikit. Dikit boleh, ya? Boleh. Kok banyak juga, bebas. Keluarganya keluarga terhormat. Nah. Dan dia itu salah satu anak pemimpin agama. Okay. Saya. Oke, okay, I know. Rain berikut aja langsung ya. Boleh. Dari Nezi Jumiarti 12749. Kamu apa yang baca? Panjang ya. Hai 49. Hai 1749. 1795 ya Ricis. Gayanya glamor. Yakin dia sendiri. Perasaan enggak tahu kerjaannya apa tuh. Waduh. Waduh, enggak pernah nonton TV. Enggak pernah nonton TV. Halo, program saya udah 400 episode. Ada di daw. Satu episode 10 juta jadi 4 miliar. Waduh. Bukan lagi. Berarti nah, banyak kan program ada. Belum lagi desainer. Belum lagi emang saya ada di keluarga yang memang bukan keluarga orang kere gimana ya. Jadi sombong kan kalau kayak gini nih. Gak apa-apa, iya. Justru kita harus sombong biar orang tahu. Benar, aduh, kalau sombong punya sendiri gak apa-apa sih. Iya kan kalau sombong punya sendiri walaupun dikit menipu. Ya. Benar. Ya. Berarti klarifikasinya adalah? Kerjanya dari artis, on air, off air, dan desainer. Tapi kan tadi kita udah nanya lewat Instagram dan berupa komentar aja. Betul. Sekarang ke Angel bisa langsung ngeliat wajahnya terpampang nyata. Siapa yang nanya hal itu? Dan apakah pertanyaannya? Iya. Langsung ini, kita lihat aja Q&A video. Ya dong, kalau dilihat hidupnya kok glamor banget ya. Itu duit sendiri atau dari cowoknya? Thank you. Iya, kalau belanja uang siapa? Dibilangin saya punya program sudah 400 episode, oke? Okay? Dan saya punya pekerjaan desainer dan kadang-kadang off air. Itu cowok aku baru pacaran sama dia setahun. Masa ya udah diporotin kan gak mungkin. Nanti 13 tahun ya porotinnya. Gak boleh tahu cowok diporotin, gak boleh. Didukung boleh, malah aku kan bilang. Apa didukun? Didukung. Aku kan bilang, aku mau mengumpulkan pundi-pundi aku, justru aku mau menikahi dia. Berarti kan aku yang keluar duit. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang satu ini tetap di... Netizen Super Bonus Show.